Rasulullah bilang alimu sebiadakum salasi khisalin, ajari anak-anakmu tiga perkara. Arba'i salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ala baytihi wa tilawatul Qur'ani. Ajarin dia biar kenal saya, kata Rasulullah, biar dia cinta sama saya. Habis yang kedua, dan keluarganya yang sekarang udah dianggap gak ada, banyak paham bejat, paham berarakan, paham keluarga Nabi gak ada. Allah Ta'ala bilang, saya gak mau ayat banyak, wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Kalau keturunannya buntung, enggak sempurna. Dari situ aja deh. Allah Ta'ala berfirman, am yahsuluna an-nas 'ala ma atahum Allah min fadlih. Kenapa kau punya penyakit dengki sama orang yang Allah lebihkan dari orang lain? Memang Allah sengaja waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arabu. Afdalun nas al-Arab wa afdalun nas wa afdalul Arab bani wa afdalun nas Quraisy wa afdalul Quraisy bani Hashim wa afdalu bani Hashim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ente punya titik benci sama keluarga Nabi, sekarang udah masuk syayatin. Sama-sama dari mana? Rambutan asam sama rambutan jiplak lain. Bagaimana manusia? Ini yang saya harus didik anak. Islamnya rapin, praksain betul sholat. Didik agama, didik tauhid, didik sholat. Suruh puasa di Ramadan. Selidiki temannya siapa. Kalau temannya iblis, dia jadi iblis. Pasti hati Jibril gak bisa didik orang yang temannya setan. Biar tahu. Gak bisa. Jadi kawan itu 70%, guru yang baik, yang saleh 20%, bapak yang baik 10%, sisanya 70% di tangan temannya. Kalau temannya iblis, gak bisa. Al-mar'u ala dini khalili wal yandur ahadukum may yukhalil. Manusia itu lihat kawannya. Nabi bilang, siapa kawannya dia? Kalau kawannya orang gak baik, jadi dia gak baik. Nabi bilang lagi, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi wa la ta'kul ta'ama illa ta'ama taqi. Jangan kau temani, kata Rasulullah, kecuali orang mu'min. Tapi kalau orang mu'min, satu salah ditegur sama temannya. Kalau ada kesalahan dibetulin, dia juga saling membenarkan. Wa tawasau bil haq, berwasiat di jalan yang benar. Tapi kalau temannya iblis, dia gak tahu apa-apa. Saya pesan betul ini. Ini zaman sudah di pinggir, yang banyak syayatin. Syayatin ins paling banyak. Judi, minum, mabok, sabu-sabu, maling, nodong, ngerampok. Ini semua hasil orang yang khali minad din, yang gak ada agamanya.